Terkait pergantian badan anggaran di DPRD Kota Jambi, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Kota Jambi meminta agar anggota DPRD Kota Jambi untuk menyampaikan secara langsung ke pimpinan DPRD Kota Jambi. Badan Kehormatan DPRD Kota Jambi menyarankan agar anggota DPRD Kota Jambi yang dilakukan pergantian dapat menyampaikan secara langsung ke Ketua DPRD Kota Jambi terhadap pergantian alat kelengkapan ke DPRD Kota Jambi di Bangkar. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Suherman, menyampaikan bahwa nantinya hasil penyampaian ke pimpinan DPRD Kota Jambi ini akan diteruskan ke Badan Kehormatan. Menurut Suherman, mengenai persoalan penyalahan tata tertib atau tidak akan dilihat ke depannya ketika sudah diperintahkan oleh Ketua DPRD Kota Jambi. Pak Joni menyampaikan kepada pimpinan, nanti pimpinan akan menyampaikan kepada BK untuk diproses. Hasil-hasil tersebut nanti kami akan memanggil beberapa pihak untuk masalah pergantian beliau. Itu menyalahi tertib atau tidak nanti kita lihat. Berarti kalau dalam aturannya nggak bisa langsung melalui BK langsung, tapi harus ada tahapan tersendiri. Iya, kepemimpinan. Nanti pimpin kan menunjuk bahwasanya itu ada permasalahan, gitu kan, internal kami di dewan, gitu kan. Nanti sampaikan ke BK. Nanti BK akan menjadwalkan, gitu kan, rapat semua kawan-kawan di BK. Sandi, JEK TV, melaporkan.